Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan kembali belajar materi tentang AutoCAD. Oke, pada video ini kita akan belajar membuat dinding ya, belajar membuat dinding sekaligus dari cara-caranya. Oke, dinding seperti ini, kita akan buka sebuah contoh gambar kira-kira ini. Oke, nah kita akan membuat dinding seperti ini. Nah, yang seperti ini ada 4 garis ya. Ini ada semen aja plasteran ya, kemudian di sini ada dinding bata ya, seperti itu. Oke, pertama saya akan mendesain sebuah contoh dinding sederhana dulu, kira-kira ini saya akan buat kira-kira 600,700. Oke, seperti ini. Ini saya akan export, X enter ya, export. Kemudian ini saya akan offset 250. Oke, kira-kira dia seperti ini dan ada kolom. Kita buat 15,15, enter. Oke, ini ada kolom, kita akan arsir, H enter. Arsiran solid. Kemudian warnanya ini. Oke, seperti itu ya. Ini kita akan buat dengan warna yang berbeda. Baik. Seperti ini. Ini saya akan copy seperti ini. Di sini ya. Sebentar, kita belajar membuat dindingnya. Oke, ini ke sini. Baik, sekarang saya akan pasang pintunya. Saya akan ambil di sini aja. Oops, ini saya skalakan titik R, ini saya buat 70. Oke, baik. Ke sini, oke. Ya, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat dindingnya. Oke, cara membuat dinding menggunakan multi line style. Nah, caranya ketik di keyboard multi line style, MLST, seperti ini, multi line style. Oke. Nah, sekarang ini adalah tampilan dari multi line style. Sekarang ditambahkan, kita akan tambahkan new, namakan dinding ya, dinding bata. Ini tidak bisa di space ya, ini harus tanpa spasi. Oke, kemudian continue. Nah, sekarang kita ingin ya, kita ingin nilainya lebar tebal dinding kita adalah 15 ya. Ya, tebal dinding kita adalah 15. Nah, sekarang konsepnya 15 ini ya, kita akan bagi 2. Ya, kita akan bagi 2. Jadi nilainya jadi 7,5 dengan minus.
ilustrasinya seperti ini ya, dalam proses penggambaran. Ini kita anggap sebuah sistem koordinat ya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah koordinat, koordinat X, ini adalah koordinat Y. Oke. Nah, sekarang kita ingin 15 nilainya. Berarti ini harusnya ke atas 7,5, kita offset 7,5 ya. Ini 7,5. Ke sini juga 7,5. Saya buat garis lain seperti ini, saya akan potong. Maka jaraknya ini ke sini adalah 7,5. Nah, dalam sistem koordinat yang daerah bawah sini adalah Y negatif dan atas adalah Y positif, sedangkan yang horizontal ini adalah X positif daerah sini dan di sini adalah X negatif. Nah, sekarang ini 15 tebalnya seperti ini adalah 15. Oke. Nah, sekarang kita bagi 2 dapatnya 7,5. Seperti ini. Oke, dapat 7,5. Jadi kalau panjang keseluruhan adalah 15. Jadi 1 minus ini adalah representatif, ini bawah adalah area negatif. Nah, sekarang untuk plesteran kita anggap 11. Tebal batanya 11. Nah, ini kita offset 5,5 ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini adalah tebal batanya ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini 5,5 dan tebal plesteran kita asumsikan saja sekitar 2 seperti ini. Nah, ini adalah tebal plesterannya. Nah, sekarang ini yang kita akan aplikasikan masuk ke multiline style MLST new, kita namakan dinding bata 15 cm. Oke. Nah, ini kita ganti ya, ganti 7,5, ini minus 1 minus 1 positif. Nah, 7,5. Oke. Kemudian kita add lagi 5,5, kemudian kita add lagi -5,5. Oke. Sekarang ini kita ganti warnanya, yang 7,5 saya ke color, ini ada color ke white misalnya, ini juga ke white. Oke, okay. Putih, yang 5,5 kita mau ganti warnanya ke green misal, ini juga ke green. Oke, okay. Seperti ini kita checklist supaya konsepnya tertutup di sini. Tertutup, oke. Okay. Kemudian set current, oke. Okay. Sudah ya, yang multi line style tadi ini sudah aktif. Pastikan ini di set current di sini supaya ini yang aktif. Nah, kalau tidak di set current berarti yang aktif adalah standar. Ini adalah posisi standar. Ini yang kita akan set current. Oke. Okay. Ini. Sekarang tinggal kita buat dindingnya. Ketik ML multiline. Kemudian J, kita pilih perataannya adalah 0, rata tengah ya, 0. Klik sini. Kemudian skalanya masukkan 1. Ya. Yeah. Jadi kita draw ke sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini juga kita akan draw ke sini dan ini ke sini dan seterusnya. Ya, ini seperti ini ya cara membuat dinding. Ya, ini ke sini
ya tinggal enter lagi untuk memanggil ulang. Mengakhiri tinggal enter lagi, jadi untuk memanggil. Nah ini kita bisa hide aja garis di ini ya. Oke. Nah garis asnya kita bisa isolate hide object. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Tinggal kita arsir H enter, arsir dinding bata AN132. Oke, ini warnanya agak gelap mungkin. Ini sudah terlihat buat 25. Oke, seperti ini ya. Ini juga seperti ini posisinya. Oke. Ini adalah cara membuat dinding ya dengan menggunakan multi line style. Oke. Caranya cukup mudah. Silakan teman-teman praktikkan. Oke, sekian. Bye.